Hello guys, kembali lagi di AWB. Seperti biasa, kita akan menghibur kalian dengan video-video aneh dan menyeramkan lagi. Berikut ini 8 video penampakan hantu yang terekam kamera CCTV. Mari kita simak videonya. Video yang pertama ini bersumber dari kamera pengawas yang mengarah ke jalan, yang mana memperlihatkan sebuah mobil yang berhenti mendadak karena menabrak sesuatu di depannya. Terlihat sosok bayangan hitam menyerupai manusia yang tiba-tiba muncul di depan mobil yang sedang melaju. Sontak, mobil tersebut berhenti dan si pengemudi pun keluar untuk memastikan apa yang ia tabrak. Tetapi dirinya dibuat kebingungan karena tidak ditemukan apapun di sekitar mobilnya. Video selanjutnya memperlihatkan rekaman CCTV yang mengarah ke kolam renang dan terekam sosok misterius. Perhatikan. Terlihat dengan jelas penampakan seperti kabut asap dari yang samar-samar terlihat, namun lama-kelamaan semakin pekat dan kemudian terbang menghilang. Sebuah kamera pengawas merekam sosok penampakan aneh yang melintas di lantai 2 sebuah gedung. Perhatikan baik-baik. Sangat jelas terlihat sesosok bayangan hitam yang melintas dengan cepat. Jika diperhatikan, sosok tersebut berwujud seperti sosok tuyul yang sedang berlari. Bagaimana menurut kalian? Kejadian menyeramkan dialami seorang pria yang saat itu sedang bermain-main dengan temannya di bawah pohon kelapa. Tetapi tanpa diduga terekam sosok aneh. Tampak pria tersebut diganggu oleh sesuatu yang berwujud manusia berwarna putih transparan yang terlihat mendorongnya hingga tercebur di kubangan air. Lagi-lagi, kamera pengawas yang terpasang mengarah ke jalan menangkap penampakan yang cukup aneh. Ini dia videonya. Thank you.
Terlihat sosok penampakan berupa bayangan yang menyeberangi sebuah jalan. Jika kita perhatikan lagi, sosok itu berwujud seorang kakek-kakek bungkuk yang berjalan dengan tongkatnya. Seorang wanita mengalami kejadian yang cukup menyeramkan saat dirinya yang sendirian berada di dalam sebuah ruangan. Namun, sesuatu yang aneh pun terjadi. Tampak beberapa kursi yang bergerak dengan sendirinya. Wanita yang menyadari hal itu pun berusaha pergi dari ruangan tersebut. Akan tetapi, saat dirinya berusaha kabur, beberapa kursi dan meja pun bergerak menghalanginya dan membuat wanita itu pingsan karena sangat ketakutan. Kejadian menyeramkan terjadi saat kamera CCTV di depan sebuah rumah merekam sosok aneh yang berjalan. Perhatikan. Beberapa detik setelah seorang pria keluar dari dalam rumah menuju mobilnya, terlihat sosok bayangan hitam yang berjalan menuju ke dalam rumahnya. Video yang terakhir berasal dari rekaman CCTV di ruangan rumah sakit, di mana memperlihatkan sesuatu yang sangat aneh. Ini dia videonya. Terlihat dengan jelas bayangan putih transparan pada tubuh seseorang yang telah meninggal. Bayangan itu terlihat muncul, lalu kemudian melayang pergi menghilang. Itu dia 8 video penampakan hantu yang terekam oleh kamera CCTV. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih.